Oke, udah sampai mana? Aman semua ya? Hah, crash? Crash di mana? Oh, udah dilaporin belum? Catat-catat, platnya cepet. GoPro-nya aman kan? Aman nggak GoPro-nya? Oh iya, aman. Ntar ada kawan gue lah, kegampang kita urus lah. Ini gue udah baru sampai juga nih. Aduh. Ya oke, siap. Aman ya, terkendali ya. Oke. Aduh, sorry guys ya, gue habis touring tadi nih ke Ranca Ekek. Baru nyampe juga gitu ya, udah cocok kan gue dengan anak motor ya kan. Emang gak boleh anak motor elit begini, harus dekil. Emang lu? Gue sorry, gue anak motor kaya gue. Iya aja lo. Anak motor mah bangga cuy, kemana-mana cepet ya kan. Hari ini tuh gue kedatangan, aduh gue gak percaya sih sebenarnya dia anak motor sih, soalnya bening banget. Pasti lu udah pada tahu kan. Langsung aja kita sambut Gina Kamila. Dari mana lo tadi? Bandung. Dari Bandung. Dari Bandung ke sini langsung. Lo base di Bandung? Bandung. Oh iya. Iya. Bandung mananya? Cimbuluit. Oh, jauh. Tahu? Ya? Enggak tahu. Paling nanti kalau janjian ketemu di Tolpaster aja, taunya Tolpaster doang. Oh, Tolpaster. 10 menit lah dari Paster. Gue taunya Garut gue. Atau enggak kalau Ranca Ekek itulah daerah gue. Gini lo motovlogger. Motovlog belum 1 tahun sih. Kemana-mana naik motor? Kadang-kadang. Kok bisa bening cantik gini gimana? Perawatan kak. Perawatan? Iya. Atau helmnya gak dicopot-copot sampai? Iya gak juga. Jadi motovlogger gak harus berminyak mukanya ya? Bisa cakep juga ya? Bisa. Yang penting GoPro harus steady ya? Iya, cari cuan. Gina, Kamila, gue panggilnya apa nih? Gina apa Kamila nih? Gina aja. Gina, gue gak apa-apa kan, gue lu kan? Gak apa-apa. Gak sok asik kan? Enggak. Gue pakai Abdi juga gue bisa sih. Oh gitu. Abdi Anjen. Panggilannya Gina. Gina. Lu backgroundnya apa? Background? Di dunia entertain sih. Entertain? Mm-mm. Terus join motovlog itu ceritanya gimana? Jadi sebenarnya kalau suka motor udah dari kecil, dari SMP. Jadi ceritain boleh nggak kak? Enggak. Oh nggak boleh ya. Jadi dulu tuh si papa pengennya punya anak cowok. Oke. Okay. Tapi aku cucu pertama dan ternyata yang brojol cewek. Jadi aku dibawa ke dunia dia gitu. Jadi pada saat itu aku jadi seneng hobi cowok. Oh. Dibawa main trail ke gunung segala macem gitu. Cerita. Berantem juga iya? Berantem iya. Enggak, mau enggak. Ya gitulah pokoknya. Jadi seneng main motor, tapi terjun ke motovlog baru setahun terakhir. Setahun terakhir awal-awal waktu beli motor ini sih. Beli motor apa? ZX25. Anjay. Terus lu gak takut jatuh naik motor? Tetap safety sih. Udah pernah jatuh? Kena knalpot. Iya. Di parkiran biasanya kalau kena knalpot. Mau geser-geser. Gede banget nih di sini. Oh iya. Belum sembuh ya. Modif-modif gitu juga enggak? Modif lagi pelan-pelan sih. Oh. Lagi pelan-pelan soalnya nanti, lumayan. Kalau ada waktu kita main yuk ke flyover yuk, suka nongkrong ada. Enggak ada geng Mio gua. Ban tipis. Gua main motor juga gua tapi Vario. Enggak diapa-apain juga sih. Di modifnya paling dashboardnya gue apa kayak agak patahin dikit gitu. Hah? Karena kok dipatahin? Gue jalan soalnya. Polisi tidur di gas. Tapi gue bilangnya modif. Eh lu kalau modif motor gitu, lu ada timnya nggak atau kok lu kayak ya sesuai selera lu aja atau gimana? Enggak sih selera. Kayak motor aku tuh sekarang kan warnanya hitam kak. Aku karena emang suka hitam kan. Terus di apa ya? Di samping. Ada kaos hitam enggak? Kotor putih gua enggak suka. Ini ada nih. Ya, ya bukan elu. Terus. Jadi di apa ya? Digabungin sama warna gold, nuansa gold gitu. Jadi sekarang warna motor tuh hitam gold. Jadi lu bareng cowok-cowok gitu dong? Iya, udah pasti circle-nya rata-rata 80% cowok. Cowok lu enggak cemburu? Dulu sih ada kak yang larang aku sampai kayak enggak usah motoran, aku enggak bisa karena kan ini hobi. Hobi aku udah dari dulu jadi ya. Nextnya pengennya sih dapat pasangan yang sama-sama seneng motor. Sekarang nggak ada? Ada sih. Oh, ada. Ada. Tapi dia nggak seneng motor. Seneng motor. Oh, seneng konten kreator juga sama kayak aku. Oh iya. Tapi nggak 600 ribu kan followersnya di TikTok? Hah? Nggak ada 600 ribu kan followersnya di TikTok?
Main motor, konten kreator. Apa ya, berapa ya? 5 juta lebih kalau enggak salah. Aja, kasih. Hata deh. Cuma 600 ribu di TikTok tuh belum apa-apa ya, guys ya. Oh iya. Terus lu kalau motor gitu acaranya gitu kemana sih kalau misalkan di Bandung? Heeh, kalau touring gitu. Kalau di Bandung sih tawuran tuh sih? Enggak lah. Oh, ya? Enggak, entar. Mainnya tawuran sih. Di KFC Sukawangi. Oh, di KFC udah kumpul di situ. Iya, kadang gitu. Ke Lembang tau enggak sih daerah Lembang yang beli kentang satu nongkrong 4 jam gitu. Enggak ya? Enggak lah, Kak. Tetap harus dijajanin KFC-nya, kasihan. Iya. Soalnya jadi nongkrongnya lama kan. Iya. Terus kemana lagi biasanya? Ke Lembang, Ciater, Ciwidey, banyak sih kalau di Bandung. Seru juga ya dingin-dingin gitu ya. Iya. Itu cowok lu kan suka motor juga. Enggak ikut juga. Belum jadi pacar, Kak. Oh, belum jadi pacar. Berarti belum. Masih ada peluang ya buat gua. Maksudnya buat gua bisa bantuin ituin, bantu doain. Gua bantu doain. Gua punya pacar loh, guys. Ini komitmen loh, ini enggak main-main loh. Terus lu kriteria cowok lu kalau misalkan enggak motoran gitu agak minus enggak? Agak bete enggak? Agak bete sih. Agak bete ya? Iya, jujur agak bete. Harus yang anak motor banget atau yang sekedar punya motor aja? Anak motor sih. Harus anak motor. Jadi seru gitu, Kak. Kok enggak bisa kalau gue beat tanpa plat gue motor gue jadi. Sama enggak ada plat nomor juga. Enggak ada plat, adanya apa? Givi yang di belakang. Givinya yang KW lagi yang kalau enggak bisa dikunci tuh. Kalau mau tidur geglek-gelek gitu. Jauh, udah. Kita temenan aja deh kayaknya deh, udah gak kuat gue ikutin lo kayaknya. Eh, betul lo bawa apa tuh? Keren banget tuh. Ini helm. Helm? Helm yang sering dipakai. Coba lihat Gin, apaan nih Gin? Givi, Kak. Waduh. Helm impian tuh. Helm impian, sama Bogo mahalan mana nih? Gils. Keren banget. Lo bawa matahari? Ya. Lu kalau helm gini dipakein parfum gitu enggak sih? Ada parfum. Ada ya? Ada. Enak banget. Ini lu enggak gerah pakai kayak gini nih? Oh, gerah banget. Gerah banget ya. Lu setiap naik motor pakai ini? Iya. Hah? Kalau itu lu giniin ya, lu giniin doang ya kalau itu. Enggak lah. Ya, ya. Gini. Itu harganya berapa gitu? Beli 20 juta. Serius? Iya. Itu 20 juta. Emang ada mesinnya? Enggak ada. Itu dicat rambut jadi red bin. Iya, harga bin helm lo. Iya. Wah, gila. Kenapa itu canggihnya gimana tuh? Enggak ngerti, gara-gara dipakai Valentino Rossi kali ya? Rossi pakai yang itu. Kalau ke Indomaret mah pakainya bogo-bogo juga kayaknya Rossi. Rossi pakai itu. Gila, Agive. Helm sampai 20 juta ya? Iya, Kak. Iya, helm impian. Helm impian. Baru kebeliinnya berarti tahun kemarin barengan sama motor. Oh, ya cocok sih. Motor hitam, helm hitam ya kan. Gila. Velgnya gold. Velgnya ini, gold. Ini gold sih sebenarnya, cuman lagi gelap kan jadi enggak kelihatan. Berarti itu aksesoris termahal lo? Mungkin ada lagi sih nanti yang mahal gitu. Apa target lo next-nya? Targetnya lagi pengen beli knalpot. Lagi pengen ganti beli knalpot. Ya. Knalpot berapa sih? 22 mungkin. Gila, tapi motor gokil juga ya. Lumayan, Kak. Ih, gila. Motor lu harganya berapa? Sekarang katanya udah naik. Terakhir beli tahun kemarin tuh 106. 106, gila. Berarti lu sebadan tuh bisa 200-250 lah ya nanti kalau udah full equipment ya. Udah, iya. Kan pasti lu mau ganti-ganti lagi kan? Iya, kemarin baru pasang baut titanium. Itu pun belum semua sih, Kak. Baru sebagian. Motor lu itu doang? Ada dua sih. Satu lagi apa? Aerox. Aerox yang buat Indomaret. Buat daily lah. Buat daily. Iya. Tapi helmnya itu juga gitu? Ada sih yang lain. Ada juga, helm Bogo juga punya ya? Enggak ada. Enggak ada ya? Gue helm Bogo, gue yang enggak pakai spon lagi. Gue. Habis gini kayak diginin banget muka gue nih, pakai helm murah nih. Ya gue lepas aja sponsnya kan enak ya kan. Lu gak ada rencana nambah motor? Tuh Vario gue jual tuh. Pengen sih tahun ini. Beli aja tuh gak apa-apa, gue hitung-hitung ketipu 50 juta lah. Motor viral masalahnya. Iya benar. Lu pernah konten gue gak? Pernah. Serius? Serius. Yang mana? Yang makan ke restoran apa tuh? Iya. Restoran mahal ya? Iya. Ya gue bawa tuh motor gue yang butut itu, Vario itu. Pernah lihat. Iya, walau orang kan kayak
mau kemana pak gitu kan. Terus dalam hati gue, ya gue jalan kesini ya, gue mau kesini lah, mau masuk lah gitu. Masuk gue udah parkir motor, udah turun ke arah pintunya, masuk gue mau ngelengos gitu kan. Masuk gue mau kesitu kan. Yeah. Kayak, pak punten pak tetap helm gitu, sambil gue kasih gocap gitu kan. Oh siap. Set balik-balik motor gue udah dilapin anjir sama dia. Kalau gitu gue kasih pego, jadi ganti NMAX tiba-tiba. Terus tuker NMAX pak ya. Jadi lo kalau ke tempat-tempat mahal gitu tetap naik motor nggak? Kadang-kadang pakai motor. Kadang-kadang motor, kadang mobil. Mm-mm. Pede-pede aja ya. Pede-pede. Iya motor lu ya harga segitu sih ya. Gue sih gue bawa masuk ke dapurnya kalau perlu nih. Gak perlu di lobinya ya kan. Eh motor lu ada namanya nggak? Ada. Siapa namanya? Jasper. Jasper. Artinya apa tuh? Pembawa kebahagiaan dan rezeki. Anjay. Nyatanya? Tapi benar nyata. 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 Gimana? Iya banyak endorsean masuk untuk dia. Semenjak lu main motovlog punya motor itu. Iya. Yeah. Emang lu nggak ada yang cewek juga anu main motovlog? Di Bandung mungkin motovlog baru aku doang sih kak. Oh iya, gila. Lu berteman sama Ferdian Palika? Berteman baik banget. Berteman baik banget. Mm-mm. Ngapain? Maksudnya ngapain aja lu kalau main motovlog? Yeah. nggak ngapa-ngapain sih kak? Nggak terlalu, maksudnya. Ketemu di mana anak motor juga dia? Aku ketemu dia di tongkrongan. Mm-hmm. Setelah dia, aduh aku agak sedih juga sih nyeritain dia. Ada tisu, tolong. Apa namanya? Pas dia masuk penjara pertama tuh aku kenal dia tuh. Iya, yang masalah sampah. Iya, ternyata gimana ya kak? Yang aku kenal gitu, memang mungkin dia nge-brandingnya salah di sosial media gitu. Tapi yang aku tahu aslinya dia baik banget banget dan gak seperti di sosial media gitu. Iya. Karena aku tahu banget dia, oh ternyata orangnya, aku juga kan menilai ya. Berarti aku temenan sama dia udah berapa tahun tuh? 2019. 2019 ya, 2019. Dia kena masalah tahun berapa sih? 2019 awal ya kalau nggak salah. Iya. Terus kena masalah lagi kan waktu itu? Iya. Banyak lah masalahnya kan. Kasus yang kemarin lagi rame lah ya. Kemarin lagi rame ya kenapa tuh masalah sih? Ferdina Palika? Endorse apa? Judi. Ya? Iya. Oh iya. Tapi aslinya asik ya anaknya ya? Aslinya asik, baik. Terus ke temen itu dia nggak pernah pelit. Dia royal banget. Gua mau ajak lo nonton video nih. Boleh. Kita nonton video dulu ya. Ya Allah. Oh ini waktu. Ini anggota BTS mana nih? Asik. Lu lagi jengukin dia nih? Iya waktu sidang. Ini kasihan kak. Dia kena berapa tahun? 8 bulan. Wah gila, udah jalan berapa lama nih? Udah beres, udah keluar lagi, udah main udah, lagi. Udah. Itu tisu ya. Sorry. Baik sih dia sebenarnya, cuman emang orang pada tahunya karena branding dia jelek sih menurut aku gitu. Emang manajernya atau siapa gak ngingetin gitu kalau dia sebelum ngapa-ngapain ya? Iya, gak mungkin. Kadang juga orangnya rada ini sih kak, keras kepala gitu. Oh, susah dikasih tahu gitu. Cuman sebenarnya enggak seperti itu sih kalau dari hati nolong orang segala macem dia gitu. Cuman emang usil juga kali ya. Tengil kali ya. Oh, kayak Satria Mahathir gitu, tapi dia mah nyebelin sih menurut aku. Jangan disamain kan Ferdinand Palika kan manusia. Iya. Oh, dia bukan ya. Insan gak lo Satria Mahathir tuh kan? Sorry ya cogil. Asik. Jangan dikolot ntar lo dihantuin lo sama dia lo. Ih takut banget. Jadi kalau Ferdinand Palika berbeda dengan Satria Mahathir ya? Beda banget lah. Jadi bukan Satria Mahathir cabang Bandung dia bukan. Oh bukan lah, kok jauh beda. Sekarang sibuk apa tuh si Ferdian? Lagi nyoba nge-branding lagi TikTok. Oh iya? Baru YouTube gitu lah. Tapi gak main motor juga? Lagi aku racunin. Iya, racunin. Mau dong diracunin. Gina, gue mau ajak lo main games kecil-kecilan nih. Boleh. Nama gamesnya tebak aku dong, asik. Jadi, akan ada 5 round. Masing-masing roundnya menampilkan 2 foto. Dan lo harus nebak manakah foto Akang MV. Bisa gak lo? Yakin gak lo? Yakin lah. Tapi setiap saat jawaban salah ada hukumannya. Apa tuh? Tapi taruhnya di mana gue yang tentuin ya? Tangan aja. Kiri tangan kanan kan? Oh iya. Nih silakan dipasang. Kan belum kalah kak.
Emang yakin banget menang? Iyalah. Ini gak gue pasang dulu ya. Siap ya? Okay. Yang pertama nih. Atas. Benar enggak atas? Ada dua contekannya dari gua. Benar. Oke. Aku tahu semua tentang kamu. Makasih. Enggak maksudnya. Oh, tentang dia. Iya, yeah, sorry. Ini yang mana nih? Bawah. Anjay. Benar. Udah yang ketiga? Udah pasti bawah. Udah pasti bawah ya. Iya. Yang atas mah gua itu kayaknya itu. Kok kurus? Minjem motor. Gua yang di tenda pecel lele itu ini. Yang keempat. Atas. Yo, benar juga. Wah, lu buangnya lah. Ini kalau masih gina benar lagi, hukumannya di gua deh. Yang kelima. Atas. Benar lagi. Benar semua ternyata. Jadi hukuman di gua aja deh, biar seru ya. Iya, biar lucu. Cara nyalainnya gimana nih? Ciri kak. Oh, lu udah ngerti? Udah, pernah nyobain. Ayo sambil minum ya. Disini, disini. Sorry ya. Gak apa-apa. Lah, oh gini. Kesetrum ini ya. Gini lu jangan iseng, ini yang paling atas ya. Wah, enggak apa-apa nih ekos gue. Aduh. Ada naro muka ya. Jadi kengkong. Kalau minum biasa pasti bisa. Aduh sakit. Aduh sakit. Sakit. Sakit ya. Gila benar semua tebakan lu sama MV, emang lu bucin banget ya sama Akang ya. Ya iya lu nanti baru ketemu ya. Apal ya kan. Baru motoran kan kemarin. Gin, apa yang spesial dari dia yang lu suka? Sama-sama kreator. Satu hobi. Siapa yang suka duluan? Aduh aku gak tahu kak. Hah? Gak tahu. Apakah bareng? Bareng kayaknya ya. Tapi nyatain perasaan duluan siapa? Enggak, aku belum pacaran. Oh, belum aku pacaran. Aku masih deket. Bakal enggak? Saling-saling kabar. Kalau bisa. Apa? Kalau bisa bakal dong. Yeah. Kalau dia lagi nonton ya, ada enggak yang Akang belum tahu lu pengen kasih tahu ke dia? Apa ya? Tentang aku? Ke dia. Iya, kamu kapan pertama kali ngelihat Akang terus kayak ih, ini orang kok lucu atau enggak? Baru kemarin banget. Aku ketemu sama dia. Orangnya baik. Terus peristiwa apa, di mana, dan support gini loh kak. Rata-rata biasanya orang kalau misalkan ada info link, misalkan kakak ada endorse nih, kasih tahu ke aku tuh kayak ah enggak takut ah. Tapi dia support loh. Motor apa aja yang belum diganti, biar aku kabarin ke yang lain bla bla bla. Dia ngedukung gitu, nyupport gitu. Gitu loh. Jadi enggak ketakutan kehilangan link dan takut aku lebih naik dari dia, dia enggak kayak begitu. Enggak, sih. Enggak ya. Jadi siapapun yang naik support sama-sama support aja, iya, gitu. Iya. Makanya aku agak kaget juga sih, rata biasanya anak motor ya kayak aduh enggak mau kesaingin gitu. Iya. Kasih tahu dong ke dia dong, apa yang kamu enggak pengen dia berubah dari dia? Ya kalau bisa tetap seperti ini. Akang yang tadi dong, kalau ke aku nanti aku yang enggak tetap seperti ini. Oh iya benar. Situ ya. Buat Akang MV tetap seperti ini, jangan berubah sama aku. Pokoknya yang aku suka dari kamu, kamu pekerja keras. Aku kalau keras sih bisa sih Gin, cuman pekerjanya aku agak malas sih. Kalau kerasnya aku bisa insyaallah ya. Berarti dia tipe lu banget ya. Aku seneng sama cowok yang pekerja keras sih kak, nggak yang dari hasil orang tua. Ya mungkin kalau yang dari orang tua itu alhamdulillah lah ya, mungkin rezekinya. Cuman kayak kerja keras, aduh aku perintis bukan pewaris nih bos. Nah iya. Senggol dong. Aku seneng banget gitu. Sampai kan dia bangun rumah segala macam hasil sendiri. Iya. Kayaknya itu juga yang bikin cewek gue suka sama gue sih. Uletnya itu loh. Bukan ulet ini bukan. Lu sih senyum aja. Ulet tuh pekerja keras maksudnya. Udah nyengir aja lu ngomong ulet. Lu kan sama Akang punya fans masing-masing ya. Iya punya. Ada gak yang gak ngerestuin lu berdua? Kayak aduh jangan deh sama Akang, jangan deh sama Gina gitu. 20%. Terus pada komennya gimana, ada yang sampai unfollow gitu gak? Enggak sih, tapi kayak
lebih ke lucu kali ya. Aduh anjing ngapain, tunggu aku sukses aja kak, katanya gitu-gitu lah. Tapi 80% pada support sih. Pada karena, support. Karena seneng lihat cewek ini pakai motor sport, mungkin cowok ini pakai motor sport gitu. Lu nggak konten-konten berdua gitu yang kayak bucin-bucin? Oh gitu. Belum. Belum. Tunggu saatnya. Karena belum official ya. Gila, nunggu apa lagi sih? Kenapa Akang belum nyatain perasaan ya? Wah. Terus kalau lu ketemu fans gitu kan, foto bareng gitu kan, lu pernah dapat permintaan yang aneh-aneh gitu, nggak nyeleneh gitu kayak, kak tolong itu dong, modifin motor aku dong gitu? Enggak sih. Enggak ada ya? Enggak ada kak. Jadi foto-foto doang. Tapi kadang-kadang fallback dong, fallback dong, fallback dong. Oh fallback, iya. Suka maksa gitu, sampai banyak yang WhatsApp kan aku taro buat apa kontak personal dia tuh yang diserang. Dikiranya itu nomor kamu ya gitu ya. Dibalas nggak bang? Dibalas dia. Balas lagi, yang Kak Gina lagi apa, fotoin gitu. Tapi malah bagus dong jadinya kayak, ya kan dia tahu itu bukan kamu, jadi tapi kan bisa dapat kabar-kabar kamu yang terkini gitu, yang di luar dari IG gitu. Tapi kasihan diserang juga sih. Karena diserang juga ya. Next touring mau kemana nih lo? Gue gak pernah lagi touring-touring motor gitu. Ayolah ke Bandung. Eh tapi aku ada rencana ke Jakarta. Motor gue sampai puncak juga paling udah berasap kayaknya deh. Kalau motor gue direm tangan zrrr, begitu. Kemana lu next touring nih? Rencana Mau ke Sensi. Ah ke Sensi? Ya udah kayak konten gue mau ke Sensi. Biar parkir di lobinya ya. Mau ke Sensi. Cita-cita gue tuh masih Sensi Senen City kan? Iya. Emang lu belum pernah ke Sensi City? Pernah. Tapi kenapa pengen banget ke situ maksudnya? Karena kan San Mori ke Jakarta jarang banget. Oh, jadi dari Bandung Jakarta di Sensi gitu. Iya. Motornya di towing gitu, Pak. Ah, di towing? Di towing. Eh, enggak lupakan aku dibonceng. Yeah. Emang aku udah pasti bisa, orang kamu belum tahu kapan kok. Kamu belum tentu bisa. Bonceng-bonceng aja pede banget lo. Jadi lu motor beli sendiri. Semua beli sendiri. Alhamdulillah. Gokil, Gina. Gokil. Cewek lo ini lo bisa kayak gini. Tapi lo keibuan ya. Emang keibuan? Iya keibuan tuh. Banget. Lo keibuan? Iya. Dari mana? Suka anak kecil. Oh. Aku gini-gini bisa masak kak. Masak apa? Banyak. Yang lagi terakhir kamu pelajarin apa? Yang paling susah kamu bisa masak? Rendang. Rendang bisa masak? Gak bisa. Tapi? Ya lagi belajar tuh. Oh lagi, ini lagi belajar rendang? Gak bisa. Belum bisa, belum bisa. Gak bisanya kenapa? Harus telatenin, pecah mulu santannya. Males marut kelapa. Oh males marut, ya kan beli kelapanya. Iya sih, cuma lebih enak semuanya sendiri, gak campur tangan orang. Kalau masakan favorit Akang tuh apa? Kemarin sayur sop. Sayur sop? Bukan seblak tulang? Oh bukan. Seblak tulang. Gue kemarin ke Garut, orang jual seblak tulang semua. Buset. Emang kemarin lu masakin sop buat Akang? Enggak? Sering ya? Kan baru pertama kali ketemu. Apanya? Kemarin. Lu baru pertama kali ketemu? Lah, udah jatuh cinta banget. Iya, gimana dong? Anjay. Eh, keceplosan. Ada Viti lo sama Erik ya? Erik siapa? Oh, Erik? Anak jalan yang aku temuin. Hah, anak jalanan yang lu temuin? Jadi Erik jualan apa ya? Dia ganti-ganti sih, ada jualan aqua, kerupuk. Oh konten yang itu lewat di gua tuh. Iya, tahu. Jadi ceritanya sebelum pindah ke Cimbuluit aku tuh daerah dia. Aku kan 3 bersaudara. Kamu anak berapa? 1. Adik yang kedua kan udah kerja. Yang ketiga tuh masih SD. Nah dia mirip banget sama Eri. Oh jadi kamu sekalian kangenan sama adik kamu. Iya jadi kayak inget. Aduh dia terus sopan gitu anaknya. Terus si Eri ini ketemu kamu di jalan. Terus kamu ajak ngobrol? Aku ajak ngobrol, pada akhirnya dia tahu plat mobil aku, kalau aku lewat pasti Tegina. Sering aku temuin sampai sekarang sih, meskipun aku udah pindah. Iya. Terus sampai pada saat itu dia viral di TikTok, banyak yang donasi. Udah gitu aku temuin orang tuanya, kan karena donasinya besar. Kalau dititipin ke anak kan nggak mungkin. Jadi aku nyamperin ke rumahnya untuk ngasihin uang itu. Iya. Jadi alhamdulillahnya sekarang mamahnya itu kayak buka warung kecil gitu. Dari donasi itu? Iya. Dari konten kamu berarti. Keren, Gina jadi rezeki orang ya. Ini nih.
Ya motor-motoran aja lo, ganggu orang nongkrong lo. Ini bener nih. Apa yang bikin lo sayang sama dia selain dia mirip adik lo ya? Dia udah temen aku udah ketemu, dia sopan banget anaknya. Sopan banget. Meskipun dia menurut aku masih jauh di bawah umur lah untuk kayak oh, ini sopan banget anak gitu. Baik banyak banget. Loh kayak yang donasi ada yang ngasih handphone, uang. untuk apa tuh kebutuhan dapur buat dia banyak banget. Gina, target lo apa ke depannya nih ya? Menjalani 2024 ini nih. Target aku tahun ini. Selain beli knalpot ya. Pengen beli motor baru sama pengen beli motor baru. Fokus rumah. Pengen rumah sekarang. Motornya apa? Dulu pernah sempat punya tapi kan dijual tuh Kak gara-gara kan aku butuh dana untuk JetX kan. Aku pengen beli trail lagi. Pengen beli motor trail lagi. Selain beli motor, beli rumah, kalau target oh sama umroh deh Kak. Pengen umroh? Insyaallah. Tapi harus bisa dua keluarga karena kan papa mama aku udah pisah. Nah, itu harus ke bawah semua gitu. Kirain dua keluarga, keluarga kamu sama keluarga Akang. Hai dia. Kenapa nggak ajak Akang aja tadi ke sini langsung nyatain perasaan di sini? Aduh, dia sibuk banget. Ya ampun Gin, seru banget ngobrol sama lu, thank you banget ya. Sama-sama Kak. Thank you banget diajarin motor. Ntar gue kalau ada motor-motor bingung nanya ke lo ya. Boleh. Ntar follow-followan IG ya. Boleh. Nanya motor aja. Gak apa-apa deh kasih nomor dia, gak apa-apa deh gue cintain sama lu deh. Semoga makin keren konten lo. Amin. Motornya juga biar makin keren, modifannya, kenal potnya dapet. Amin. Dan pastinya aman di jalan ya. Iya. Gak kenapa-napa, gak ada kejadian apa-apa. Salam buat teman-teman semua. Salam katanya guys. Apa nama klub motor lo? Nggak ada klub-klub. Nggak ada klub-klub cuman aku kesana kesini masuk jadi nggak terpatok di satu kelompok. Oh, ada yang lagi touring ikut join. Iya. Gitu ya. Iya. Jadi banyak temen. Nggak kayak nge-geng gitu. Nggak, ya. Aku nggak suka Kak. Pokoknya masuk-masuk aja mana yang seru gitu ya. Thank you banget. Sama-sama, nanti kita Kak. Ngobrol-ngobrol lagi. Okay. Buat Opera Squad, kalau lo senang video ini komen, like, subscribe, potong di TikTok. Apalagi waktu tadi Gina nangis ya, taruh di TikTok, kasih lagu Tiara Andini biar viral. Sampai jumpa lagi. Jangan kaget kalau gue abis jadi anak motor ya kan. Karena abis ngobrol sama Gina ya kan. Ntar ada video gue lagi ditampar gitu kan, kayak Jeff Juna ya kan, lagi dilantik. See you on the next video. Bye-bye.